Sebab tu kadang-kadang bukan saya nak tegur, cuma pandangan. Masjid buat kuliah setiap malam. Bagus. Ustaz ni mengajar tafsir, ustaz ni mengajar hadis, ustaz ni mengajar tasawuf. Woi, bagus. Tapi berapa orang ustaz yang mai ni Pak Long, saya tak mau ajak benda lain. Mah kita mengajak kenal Allah yang pertama. Ustaz yang mengajak fardu ain bab tauhid. Ustaz yang mengajak fardu ain bab fiqh. Mai maklum Pak Long nah, jom kita pi di belakang, saya nak ajak cara ambil ayat sembahyang. Ni Pak Long yang kata had muka ni macam mana Pak Long? Dia pun ambil, dia tunjuk. Ni tak berapa ramai dia ambil ayat sembahyang macam ni. Basuh muka. Tanya dia basuh apa, Pak Long? Basuh muka. Yang ni bukan muka ni, orang Kedah panggil domoi. Kita ambil ayat sembahyang pula, Pak Long. Daripada hujung jari sampai ke? Sampai ke? Buku lali. Tuan-tuan mengaji mana? Siku. Okey, dia akan ambil macam tu. Betul tak? Ada pula yang jenis orang, dia pergi celup dalam kolah. Kita ambil daripada hujung jari sampai ke siku. Dia pula siku ambil hujung jari. Sah ke tak? Kena mengaji. Tuan-tuan nampak tak saya nak beritahu apa dia, Pak Long? Dalam 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun Pak Long beribadat. Agak-agak Pak Long. Bacalah Pak Long dah semayang 38,000 rakaat. Contoh, nak beritahu kata banyak. Campur dengan semayang sunat, campur dengan semayang wajib. 38,000 rakaat. Dalam 38,000 rakaat, berapa rakaat yang Allah Ta'ala terima? Jangan dah sonok rakaat dia. Berapa rakaat yang Allah Ta'ala terima? Ni yang saya kata jaga hubungan dengan Allah ni. Kita tak mau lagu mana yang diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Mungkin tuan-tuan sini biasa baca kitab Tanbihul Ghafilin, diceritakan di dalam kitab tu bagaimana seorang ni, dia ni tidur, dalam tidur dia dia bermimpi, orang soleh. Dia bermimpi. Dia mimpi petang tu dia pergi semayang jenazah satu remaja yang meninggal di dalam kampung dia. Dia ni tok guru. Orang panggil dia pergi semayang, dia semayanglah jenazah tu. Kalau tak silap saya, Imam Hasan Al-Basri, kalau tak silap saya lah, dia pergi semayang. Sampai ke bumi budak tu, balik. Malam tu dia tidur, budak tu mai dalam mimpi dia. Budak tu mai dalam mimpi dia, dalam keadaan budak tu ni serabut. Tadi dia pergi semayang, jenazah budak ni bersih. Bila budak ni mai dalam mimpi dia, rambutnya kusut. Dia punya pakaian dia ni bekas kena tibai, kena rotan ni. Mai duk tayak dalam mimpi. Dia tanya Imam Hasan Al-Basri kepada dia. Kalau tak silap saya Imam Hasan Al-Basri. Kalau silap minta maaf. Tuan guru ni tanya, kenapa hang ni? Hang ni kenapa? Dia kata, wahai tuan guru, aku ni disiksa di dalam kubur. Tok guru ni kata, hang disiksa apa yang... Seingat aku, aku kenal hang ni satu orang yang baik. Yang hidup dalam masyarakat yang baik. Hang ni pula orang baik. Hang suka buat benda baik. Pasal apa hang dipukul? Kerana malaikat jawab kepada aku, segala amal soleh aku itu tidak diterima oleh Allah. Kerana apa dia? Amal itu tidak menjadi soleh kerana tidak betul dengan agama. Aku solat, tetapi solat aku wuduknya tidak sempurna. Solat aku tak diterima oleh Allah. Wuduk tak sempurna.
Tadi saya baru cerita bab kencing, tak cerita bab yang mayat ni. Ni saya kata kepada tuan-tuan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh jaga Pak Long. Hubungan kita dengan Allah. Kita sambut Maulidur Rasul tahun ni, saya nak minta kita wajib mesti kena jaga hubungan kita dengan Allah. Ya tuan. Boleh tuan-tuan? Buat perubahan. Ni yang kata muhasabah. Hidup kita kena banyak muhasabah. Apa makna muhasabah? Tengok kelemahan diri-diri sendiri. Jangan duk cerita syok tengok kelemahan diri orang. Tengok kelemahan diri sendiri. Ni nama dia muhasabah. Kita lah ni tak suka tengok kelemahan diri sendiri. Yang kita suka tengok kelemahan diri orang. Hadi. Bukan muhasabah. Yang ni bala. Muhasabah tengok diri sendiri. Kita nak duduk tengok orang tak betul. Kita pun tak betul, tuan-tuan. Sebab tu ulama tasawuf kata, dunia ini, apa yang kita tengok sebenarnya diri kita. Saya bagi satu contoh. Di rumah tuan-tuan ada cermin tak? Ada cermin tak di rumah tuan-tuan? Maklong, maklong nak pakai tudung, maklong nak pakai telekom, tengok cermin. Tu maklong duk tonyoh mulut merah tu kena tengok cermin. Maklong pun boh mulut merah. Boh, boh merah. Tengah-tengah bubuh cucu panggil tok telajak mulut merah tu itu. Terkejut. Mulut merah maklong telajak mai tani. Maklong nampak di mana? Di cermin. Maklong pun ambil tisu. Tisu ni maklong tengok dekat cermin, maklong pun ambil tisu ni, maklong lap cermin tu. Hei, mulut merah ni telajak. Agak-agak betul lah. Kena lap di sini. Hei, hang ni duk panggil terkejut aku. Barulah mulut merah di sana pun hilang. Sebab di sini hilang. Hapus di sini, buang di sini, di sana hilang. Betul tak? Kalau duk lap di sana, sana pun tak hilang. Sini pun tak hilang. Faham tak Pak Long saya nak abang apa? Faham tak Pak Long? Pak Long tengok dia ni tak betul ni. Sebenarnya tu nak abang hang. Sebab apa hang boleh tahu kata dia tak betul? Sebab perangai tu hang buat. Aku tak percaya dia ni. Sebab apa Pak Long? Pak Long tak percaya. Tak percaya aku tengok muka pun aku tak percaya. Dia ni kaki buta alam. Pasal apa Pak Long boleh tahu dia kaki buta alam? Pasal Pak Long membuta alam. Faham tak nak abang? Kalau kita tak buta alam, macam mana kita tahu orang tu buta alam? Aku tak percaya aku tengok muka orang aku tahu ni taik betina. Sebab apa? Sebab yang ada pengalaman. Tu macam nak marah saya tu, nampak tu. Jangan duk sibuk bab orang Pak Long. Kita ni pun berselerak dengan masalah kita. Jadi kita ni nak ubah, nak bagi mulut merah tu hilang, lap di sini, jangan lap di sana. Kita tengok orang, orang ni adalah cerminan kepada kita. Aku duk tengoklah dia ni, dia nak jadi jawatankuasa masjid ni, aku rasa dia bukan dia sebab dia nak khidmat dengan masjid ngat, tapi dia gila jawatan. Sebab apa hang tahu dia boleh gila jawatan? Sebab perangai tu hang buat. Sebab tu dalam hidup saya nak abang Pak Long, Nabi tak ajak kita ni bersangka tak elok dengan orang. Tetapi Nabi suruh kita berjaga-jaga dengan orang. Pak Long tak boleh bersangka tak elok dengan orang. Tak boleh. Tapi Pak Long boleh berjaga-jaga dengan orang. Ya, dengan orang zaman lah ni kena berjaga-jaga. Kita tak boleh sangka tak elok dengan orang. Tetapi kita boleh berjaga-jaga dengan orang. Faham tak saya nak abang? Ha Pak Long? Tak faham lah. Macam ni. Pak Long satu orang main. Satu orang main.
Dia pun duk sembang, sembang, sembang. Pak Long tak boleh sangka tak elok dekat dia. Aku tak percaya dekat dia ni. Sebab aku dia ada, ada ni lah. Aku ada insting lah. Aku ada perasaan aku lah. Dia ni orang jahat. Dia ni nak ambil kesempatan dekat hang. Dia ni nak perguna hang. Tak boleh betul. Itu namanya su'uzon. Sangka tak elok. Nabi tak bagi buat lagu tu Pak Long. Tetapi Pak Long boleh berjaga-jaga. Ni aku nak pesan dekat hang Nana. Jaga-jaga nak dengan dia tu. Awak pakcik. Taklah kita ni bukan kenal dia siapa. Kalau nak percaya tu pun sikit sudah, jangan lebih. Bukan nak kata dia jahat tak, berjaga-jagalah. Awak dia tu jahat ke Pak Long? Mana kita tahu dia jahat ke tak? Tu yang aku suruh berjaga-jaga. Butuh tak apa? Kita hak berjaga-jaga tak? Sangka dulu. Boleh faham ke Pak Long? Manusia ini adalah cerminan kita. Sebab apa kita boleh tengok kawan tu jahat? Karena panggil tu kita ada. Tu je saya nak makkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pernah buat jahat, tuan-tuan tahu ke orang nak buat jahat? Tak tahu. Tak tahu. Dia ni, 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 take duit ni. Masih apa? Sebab hang ada pengalaman. Boleh faham belum? Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat. Inilah yang Nabi SAW suruh kita buat. Saya baru habaq satu. Saya kata tadi ada empat benda saya nak habaq. Saya baru habaq satu yang malam ni. Tu pun saya nampak tuan-tuan berat lah. Apa dia yang saya suruh buat malam ni tuan-tuan? Sempena dengan Maulidur Rasul pada tahun ini. Saya minta kepada tuan-tuan warga Sungai Siput Perak ni. Yang pertama, tolong jaga hubungan kita dengan berakhlaklah dengan Allah. Tak guna Pak Long banyak ibadat, tapi ibadat Pak Long tidak menjadi amal soleh. Sebab tu jangan duk gila buat ibadat. Kena buat ibadat tu biar ada ilmu. Kita nak puasa, puasa kita biar ada ilmu. Sebab tu saya kata, apa ibadat kita nak buat biar ada ilmu. Saya suka duk abang kat masjid-masjid. Bila kita nak buat ibadat, contoh kata korban. Panggil peserta korban yang 8 ekor lembu tu, mai duduk dalam masjid, panggil ustaz ni mai cerita tentang ibadah korban. Biar mereka buat korban dengan ada ilmu. Barulah mereka tak cekak pinggang, bahagian saya mana? Bahagian saya mana? Pang sebiji, ani mana? Ha? Abang dah. Kita nak puasa. Panggil ustaz mai buat daurah fiqh Ramadan, fiqh siam. Berapa ramai orang duk faham Ramadan ni hanya bulan puasa. Sebab tu saya tak suka orang panggil bulan puasa. Ha ni kita nak masuk dah bulan puasa nak dah. Bulan Ramadan, bukan bulan puasa. Hang ni duk bulan puasa, bulan puasa. Mai dekat bazar, elok pula sebut bazar Ramadan. Awak tak kata bazar puasa. Pasal apa hang tak bak ni bazar puasa? Dah elok pula bazar Ramadan. Yang dia tahu bulan Ramadan ni dua benda. Puasa, bubuk lembu. Puasa, bubuk lembu. Cuba kita panggil mai, kita puasa bagi elok. Ramadan ni banyak ibadat yang kita kena buat. Rebut Ramadan dengan ibadat ni. Bagi jelas. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang saya nak sebut pada malam ni Pak Long. Mudah-mudahan apa yang saya sebut malam ni, apa yang saya katakan pada malam ni, yang utama, yang paling besar adalah untuk diri saya, bukan untuk tuan-tuan. Saya bercakap untuk diri saya dulu. Kalau ada manfaat untuk diri saya, tuan-tuan ambillah. Saya bercakap bukan untuk nak perbetui tuan-tuan. Bodohlah saya mai jauh-jauh nak perbetui orang sini. Silap-silap orang sini dah betui dah. Yang tak betui itu saya. Jadi saya bercakap yang pertama untuk diri saya. Jika ada apa manfaat yang tuan-tuan dengar,
Yang maklum Pak Long kata, ha, boleh ambil juga pedoman ni, ambillah untuk panduan diri. Kita mai malam ni bukan nak cerita siapa yang baik, siapa yang tak baik dah. Semua kita ni tak baik. Saya yang pakai jubah, pakai lebai atas kepala, saya tak baik Pak Long. Yang Pak Long nampak saya baik, pakaian saya. Jangan tertipu dengan pakaian. Dan jangan tertipu dengan ibadat. Saya bagi contoh akhir. Saya daripada Kok Diang mai sini 4 jam. Saya keluar daripada rumah saya tadi jam 3 petang. Tuan-tuan keluar daripada rumah, tuan-tuan pergi apa? Main masjid mana ni? Ha? 7. Pukul 3 tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan duduk lena. Saya dah keluar daripada rumah saya pukul 3. Kalau saya boleh bertolak balik malam ni pukul 9.30, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 1.45 saya sampai. Tuan-tuan sampai rumah pergi rumah. Saya mai awal saya balik lewat. Pukul 2 pagi baru saya sampai. Baru tuan-tuan tahu kot noyang saya kelang kabut nak balik pergi apa? Jauh. Saya duduk pula ni dah sejam suku tuan-tuan. Saya bercakap, tuan-tuan dengar. Boleh dinding lena. Itu makam yang lagi tinggi. Saya mai jauh, balik jauh. Ceramah pula. Soalan saya. Yang tadi bukan soalan, ni baru soalan. Agak-agak Pak Long dengan saya, siapa pahala banyak? Malam ni. Agak-agak Pak Long dengan saya, mai malam ni, pahala siapa banyak? Jawab saya. Jawab tak? Saya dah dengar. Ha? Ustaz lah. Setuju tak? Ya, ustaz mai jauh. Ustaz balik jauh. Ustaz ceramah. Ustaz lah pahala banyak. Tiba-tiba saya mai malam ni bukan kerana Allah, kerana envelope. Tuan-tuan mai dengar ceramah ni kerana Allah. Agak-agak pahala siapa dapat. Tu nak bagi tahu jangan tertipu dengan gambaran ibadat. Jangan tertipu. Ya ustaz mai jauh. Ya ustaz nak balik jauh. Ya ustaz ceramah lama. Kami tak ada apa. Tapi Pak Long mai 5 minit daripada rumah mai masjid 5 minit. Dengar ceramah setengah jam, lena setengah jam. Jaga lena, jaga lena. Standard nak buat macam mana? Tapi Pak Long betul-betul mai kerana Allah. Agak-agak pahala siapa banyak Pak Long. Pak Long. Jelas? Jelas? Jangan tertipu dengan luaran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kefahaman kepada kita yang dengan baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada kita dengan jelas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari pada malam ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masa dibagi kepada saya dah cukup. 1 jam 15 minit. Cukup. Tadi kita mula pukul 8.40. 8.45. 8.45 sampai pukul 9. Tuan Haji kita kata tadi. Saya mengambil masa itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini tuan-tuan. Insya. Sebelum saya tangguh tuan-tuan di luar sana. Lagi saya umum sikit, kita baca doa dulu. Lepas tu kita off, kita punya live. Kita, saya ada buat pengumuman sikit insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana. Wa'allimna ma yanfa'una. Warzuqna ilma yanfa'una. Wazidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udhu bika min hal ahli nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillah.